Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, so aku malah nak cakap banyak. Kali ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Dah lama dah kita tak buat Noror. Hari ni dah lama dah kita tak buat reaction through horror stories point of view. Yang orang kata video-video seram tu, aku kan dah lama tak buat Noror sangat kan. Korang perasankan sebab apa? Aku nak cakap dengan korang, aku sekarang dalam proses berubat. Aku jujur dengan korang eh. Untuk orang yang berubat, aku tu cakap, kalau boleh dek, janganlah buat benda yang boleh mengundang dia. Macam tu. Sebab tu dah lama sangat orang kata aku macam tak buat cerita seram, konten seram. Adalah juga kadang-kadang. Tapi lama sangat aku tak buat. Orang tu memang tak bagi. Tak urbat aku tu memang tak akan bagi. Dia kata macam, kalau boleh jangan buat langsung. Boleh nak buat tak silap aku, tapi dia kata macam itulah. Boleh nak buat, tapi kalau boleh jangan langsung. Macam itu. Sebab dalam proses berubat. Macam itulah. Contohlah kalau korang demam kan. Korang demam, tonsil, sakit tekak. Apa yang korang tak boleh buat? Korang tak boleh minum air batu. Korang tak boleh minum ais batu. Faham tak? Nanti tonsil korang akan bengkak. Kan? Bukan tak boleh minum, boleh. Tapi kalau korang minum lagi teruk. Lebih kurang macam itulah keadaan aku sekarang ni. Okey, kalau boleh janganlah buat benda-benda seram. Tapi aku macam, dah kerja aku macam tu kan. Dah kerja aku memang aku suka react benda-benda seram. Jadi tak apalah sekali-sekala, okay? So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam orang kata YouTube. Okay, true horror stories point of view. Kita check lagi sekali. Okay, aku dah rakam. Kalau tak nanti kan sia-sia saja ya. Kita buat reaction tapi tak rakam. Okay, so true horror stories ni tajuk dia Scratched. Scratch eh. Scratch tu maksud dia macam cakaran. Cakaran kot. Okay. So, korang jangan takut. Aku tolonglah jangan takut. Aku cakap lagi sekali pun jangan takut. Kalau aku takut, aku lagi takut. Okay. Aku tutup pintu ni, apa benda semua. Cuma aku tak tutup lampu lah. Kalau aku tutup lampu, kau tak nampak muka aku. Macam mana kau nak nampak muka aku? React. Macam tu kan. Satu. Dua. Mula. Alamak. Buat maintenance. Lift rosak. Oh, abang ni yang hantar-hantar barang kot. Macam abang postman kot. Janganlah awal sangat. Ya, janganlah awal sangat. Yang seram-seramnya tu. Lempang kau kan. Janganlah awal sangat. Terkejut aku. Bukan kau terkejut. Aku pun terkejut sekali bang. Macam tu. Bunyi anjing. Kejut aku lah. Mana ni mimi? Dia mencari rumah orang tu. Sebelum tu lah, minta maaf kalau aku stop banyak kali eh. Ada ke orang hantar barang malam-malam? Ada ya? Maksudnya macam abang JNT ke, pos laju ke, Ninja Van ke, sian je weh hantar malam-malam. Kalau rumah macam ni, mana nak mencari rumah orangnya? Malam pula tu. Oh, dia naik tangga. Lift tak ada ke? Oh, lift rosak tadi. Aku lupa. Aku takut. Aku takut sangat. Macam tu dia jauh. Video ni dia laju, faham tak? Kan dia laju. Awal-awal tadi pun dah seram. Aku takut ada hantu. Sorry. Siapa tu? Kenapa dia tutup muka dia macam tu? Sorry. Kau kalah aku lempar muka kau laju-laju le. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Dia mencari rumah lagi. Meremanglah aku. Alhamdulillah jumpa rumah. Kenapa? Pasal di delivery. Betul lah abang ni yang hantar-hantar barang lah. Betul lah aku cakap. Shop. Ada juga yang orang hantar tengah-tengah malam. Janganlah hantar malam-malam. Kesian ni. Esok pagi je lah abang. Malam-malam menyeramkan aja. Ni kenapa pintu orang ni terbuka ni? Pencuri masuk kan? Memang dia beritahu di pemandang dekat sini ke? Baik semula. Kau aku yang tak nampak.
Tak ada. Assalamualaikum. Pasal delivery. Ha? Kak, ada pasal delivery ke? Akak. Untuk Kak, ini siap. Kis, apa ni? Kristina. Untuk Kak Kristina pasal delivery. Akak yang dekat tangga tadi kan? Kak Kristina ni. Delivery ke? Kak? Kenapa akak tu senyum macam tu? Orang cakap barang tu dah sampai, ambil lah. Pasal delivery ni, Kak? Aduh. Kak? Kak, maaf Kak. Ni ada pasal delivery. Oh, kita, okay. Nak kena sign. Mana akak tadi? Ni, akak tadi dah tak ada. Sorry Kak. Okay. Akak tadi mana? Masih. Akak tadi mana? Akak tu pergi mana? Dik. Sini, Dik. Sekejap, Dik. Kenapa? Kau nampak dia. Kau nampak dia, Dia suka kat kau. Dia suka kat engkau? Suka kat saya. Makcik tu cakap, Dik, kau nampak dia, Dia suka kat engkau. Akak yang dekat tangga tadi tu. Suka aku, Tapi, dia duduk dalam rumah makcik. Dia suka makcik lah. Alamak, COD lah, Oh, COD. COD kena bayar. Minta balik duit. Pintu tu buka lagi lah. Pintu kan? Assalamualaikum. Kak, maaf Kak. COD lah Kak. Duit. Minta duit lah ni. Assalamualaikum Kak. Kak. Kak, duit lah Kak. Duit ke tu? Itu duit COD Tu duit COD tu. Diisi dekat botol air tu. Aku rasa akak tu perasaan tadi. Tadi aku beli barang COD le. Kenapa dia tak minta duit? Tak beli cakap sini dulu. Kenapa? Dia tunggu akak tu sembahyang agaknya. Akak tu sembahyang isyak. Bos. Bos call. Bos. Tuh, bos. Jangan lupa. Nak klik ni. Macam the time, you tak collect, gua bayar susah tau. Okay, kau tahu. Jangan lupa, potong gaji. Yeah. Okay. Aku dengar ada orang nyanyi lah. Problem lah. Ambil je lah, bang. Maaf, Kak. Ni, collect duit lah, Kak. COD. Ambil je bang. Dia lupa Kak. Buka je. Okey, kalau akulah kan. Aku tak ada niat jahat. Aku pun nak cepat. Dan aku tahu tu memang hak aku. Kalau akak tu tak kunci pintu tadi, dia pun dah isi depan pintu kan. Aku ambil je lah duit tu kan. Kalau korang buat benda sama ke? Tapi, takut juga kan kalau orang tuduh kita mencuri. Tapi nak buat macam mana? Buka je. Buka. Tu. Aku nampak lah. Kebukan. Muka aku, Astaghfirullahaladzim. Sorry kawan ya. Aku tak perasan, aku fokus sangat dengan cerita yang kita tengah tengok ni ya. Takut. Hantu kau makan tali. Akak tadi. Yang tu. Bang, sabarlah bang. Janganlah pergi lagi bang. Tolonglah bang. Meremang aku.
Bang, tolonglah bang, tolong bang. Kau datang atau aku tumbuk muka kau? Kau datang aku tumbuk muka kau hantu. Saya pun lupa tadi memang silap saya. Terima kasih, terima kasih banyak. Okey. Ah. Okey. Okey. Tak apa. Okey apanya? Terima kasih kak. Cakaplah kak. Kak. Weh, kena cakap. Berpuluh-puluh dah aku yang macam berlari lari dah lah. Haa.